Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Bersama saya Miftah Sobri di Liputan Seputar Sukorejo. Baik pemirsa, hari ini saya sudah berada di Komplek Mahadul Quran, tepatnya di Petobo Agung Asrama Tahfidzul Quran, yang mana di sini diselenggarakan kegiatan kuliah umum yang dinarasumberi oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i selaku pengasuh pondok pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Kuliah umum yang bertemakan Diklat Tafsir Kontemporer yang bertempat di Komplek Mahadul Quran, tepatnya di Pendopo Agung Tahfidzul Quran, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Dekat ketika menjadi kurban, idza qarraba qurbana, berarti berdekat-dekat sungguhan dengan Allah. Sama sulha. Ghufran. Jadi kaitannya ini betul-betul mubalaghah. Kisah langit bumi semua tunduk. Tapi kalau kena sing ahli wiridan sumastawa ila sama wa yatu khatra. Wa qila laha walil ardi ya tau'an au karha. Iktiha tau'an. Datang sini, tau'an au karha. Dibaca sekian kali, sehebat apapun jangan mesti hadir. Ini duduk ijasa ini. Bisa dibayangkan. Langit bumi dipanggil iktiha tau'an au karha. Suka atau tidak sih? Tau'an. Jawab mereka, qolata atayna tau'in. Sekuat-kuat cewek gak sampai medet no tas besaku datang udah. Tapi begini ini cowok yang sok mahabbah itu menunjukkan tidak laku di pasaran. Kegiatan ini dinarasumberi oleh Dr. Kiai Ahmad Musta'in Syafi'i selaku pengasuh pondok pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng Kabupaten Jombang, serta diikuti oleh santri putra maupun santri putri Mahadul Quran dan Tahfidzul Quran. Ini benar-benar kader yang sangat berpotensi untuk menggali pesan-pesan Al-Quran. Mereka saya lihat tuh semangat sekali. Tinggal bagaimana memupuk semangat ini menjadi kenyataan, menjadi lebih meningkat lagi. Dilihat dari pertanyaan-pertanyaannya, sudah banyak yang berpengalaman di dalam bertafsir. Berarti tinggal memberikan wadah yang lebih kondusif, yang lebih bagus. Termasuk dari mbak-mbak tadi itu, saya senang sekali ini. Begitu hebat semangat mereka. Ya. Dan pesan Kiai untuk para santri pondok pesantren. Iya, sudah mempunyai modal kuat, setidaknya tahfidznya. Tadi saya bolak-balik ayatnya itu nyaut semua. Jadi tinggal mengait-ngaitkan isi makna sehingga nanti pemahamannya itu menjadi integrated dan konferensif. Dan justru inilah yang dibutuhkan di dalam menjadi juru bicara Tuhan pada masa kini itu ya seperti ini. Dan saya bisa melihat sangat mungkin besar kemungkinannya lahir dari pesantren tahfidz ini. Ustadz Suwandi selaku Kepala Mahadul Quran menyampaikan bahwasanya kegiatan ini dilatar belakangi oleh keinginan almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlaksananya diklat seperti ini dilatar belakangi dengan keinginan almarhum Kiai Fawaid, di mana Kiai Fawaid itu merubah nama dari Madrasatul Quran kepada Mahadul Quran, agar supaya Madrasatul Quran yang ada itu bisa berkembang lebih luas lagi. Sehingga kami berinisiatif untuk mendatangkan para mufassir-mufassir. Jadi bukan cuma sekedar menghafal Al-Quran, tapi bagaimana supaya paling tidak bisa memahami isi Al-Quran itu sendiri. Itu jawaban kami terhadap keinginan almarhum Kiai Fawaid. Insya Allah ke depan, terus dan ke depan ini terus ditingkatkan. Dan ini minggu yang akan datang ini, minggu datang ini, tanggal 28, Kiai Afifuddin Dimyati, beliau berkenan juga berkunjung ke Tahfidz untuk mengisi kaidah-kaidah tafsir. Itu mungkin sekedar dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.